Ini adalah cerita dari series yang berada di dunia The Lord of the Rings dan The Hobbit. Cerita series ini menjadi awal-awal konflik yang terjadi di dua trilogi film itu. Ini adalah Rings of Power. Gua bakal ceritain cerita dari series Rings of Power season pertama, di mana season keduanya lagi tayang nih sekarang di Prime Video. Kalau kalian pengen ikutin seriesnya dan mungkin males nonton season pertama atau lupa season 1 ceritanya gimana, ini dia BCU ceritain The Lord of the Rings, Rings of Power season pertama. Siapkan cemilan and let's go. The Lord of the Rings, Rings of Power. Series ini mengambil set di sebuah timeline sebelum trilogi film Hobbit dan trilogi The Lord of the Rings. Di dunia Lord of the Rings yang memiliki banyak kaum, hidup sebuah kaum yang dikenal dengan kaum Elf. Mereka diceritakan awalnya hidup dengan tenang dan damai di sebuah benua ujung laut yang bernama Valinor. Sayangnya, semua itu berubah setelah seorang dewa yang bernama Morgoth, dewa Valar yang berkhianat, menghancurkan Tree of Valar yang jadi sumber cahaya di Valinor. Dari sini para elf akhirnya pergi ke Middle Earth untuk berperang melawan Morgoth. Hasilnya, Morgoth berhasil dikalahkan. Tapi dalam prosesnya, karakter utama di series ini, Galadriel, harus kehilangan abangnya sendiri yang bernama Finrod yang mati dibunuh sama jenderalnya Morgoth yang bernama Sauron. Galadriel ini di film Lord of the Rings dikenal sebagai penguasa hutan Lothlorien dan salah satu Great Elf di Middle Earth yang punya kekuatan, kecantikan, dan pengetahuan paling tinggi di antara para elf lain di Middle Earth. Dia juga dikenal sebagai elf yang paling damai dan punya kemampuan untuk melihat masa depan. Kemampuannya ini sering dia gunakan untuk membantu Gandalf, para hobbit, dan para kelompok yang akan melawan Sauron di film itu. Di series ini, Galadriel masih menjadi elf biasa yang tanpa kekuatan, yang terobsesi untuk balas dendam. Nah, di cerita series ini, Galadriel memimpin pasukan elf ke Middle Earth untuk mencari Sauron dan berusaha untuk membalaskan dendam atas kematian kakaknya. Sampailah mereka ke sebuah benteng terbengkalai yang dijaga sama troll. Di sana mereka nggak menemukan apa-apa kecuali simbol misterius yang ditinggalkan sama Sauron. Karena merasa perjalanan mereka sia-sia, pasukan elf pimpinan Galadriel ini akhirnya memutuskan untuk berhenti dan memilih untuk kembali ke Linden, pusat kota elf di Middle Earth. Di Linden, sang raja kaum elf yang bernama Gil-galad ngasih tahu Galadriel dan pasukannya kalau tugas mereka sudah selesai karena perang melawan Morgoth sudah berakhir. So, sebagai hadiah, Gil-galad mengizinkan mereka untuk pulang kembali ke Valinor dan hidup dengan damai. Tapi ini bertentangan sama keinginannya Galadriel. Dia masih kekeh untuk tinggal di Middle Earth dan memburu si Sauron. Dia percaya kalau Sauron ini masih hidup dan sedang mencoba membangun kekuatannya di Middle Earth. Galadriel akhirnya terpaksa untuk berlayar dengan pasukannya menuju Valinor. Tapi di momen-momen akhir sebelum masuk Valinor, dia akhirnya memutuskan untuk loncat dari kapalnya dan meneruskan perjalanannya untuk memburu Sauron di Middle Earth sendirian. Ternyata pengaruh Morgoth dan Sauron masih eksis di Middle Earth, karena di satu daerah yang bernama Southland, para manusia di sana sudah bersekutu dengan Morgoth. So, untuk memastikan Dark Lord tidak bangkit lagi, para elf akhirnya mulai mengawasi para manusia di sana. Nah, salah satu elf yang ditugaskan ke sana adalah elf yang bernama Arondir, yang gak cuma ngawasi manusia, tapi dia juga ternyata dekat sama seorang janda manusia yang bernama Bronwyn dan anaknya yang bernama Theo. Nah, karena Raja Elf menyatakan kalau perang dengan Morgoth sudah selesai, para elf akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Watchtower mereka dan berhenti mengawasi para manusia. Terkecuali si Arondir yang tetap stay di sini karena dia merasa ada yang aneh di Southland. Karena hewan-hewan ternak di sana mulai mati satu persatu karena penyakit yang nggak diketahui. Firasatnya dia ini ternyata benar. Ternyata para orc masih eksis di Southland dan mulai menyerang para manusia yang tinggal di Southland. Salah satu orc akhirnya mencoba untuk menyerang Theo dan Bronwyn. Beruntungnya, Bronwyn berhasil membunuh orc itu dan menggunakan kepalanya untuk memperingatkan penduduk desa supaya mengungsi ke Watchtower karena akan ada serangan orc berikutnya. Bronwyn menyuruh Theo buat nyari makanan untuk perbekalan mereka, tapi dalam prosesnya, si Theo menemukan sebuah pedang kegelapan milik Sauron yang sudah rusak. Kekuatan dari pedang ini bisa diaktifkan dengan bantuan darah manusia. Setelah kejadian itu, Arondir akhirnya menginvestigasi sebuah terowongan bawah tanah tempat para orc ini muncul. Tapi dalam prosesnya, dia malah ditangkap sama para orc dan diperbudak untuk bikin terowongan.
Arondir akhirnya berusaha untuk ngebantu para budak manusia untuk kabur dari Orc. Tapi sayangnya, rencana ini gagal dan dia malah ketemu sama leader mereka, yaitu Adar. Nah, di series ini, Orc dulunya diceritakan adalah kaum elf dari Valinor, tapi mereka kemudian ditangkap dan dikorup sama Morgoth dan menjadi Orc. Sebagai Orc, mereka sendiri punya kekuatan super yang di atas manusia normal, tapi mereka nggak bisa berjalan di bawah matahari. Terkecuali si leader mereka, yaitu si Adar, yang jadi elf pertama yang dikorup sama Morgoth untuk menjadi Orc. Adar ini adalah karakter original dari series Ring of Power yang awalnya adalah letnan dari Sauron. Sampai akhirnya, dia sadar sama kekejaman Sauron dan berkhianat melawan Sauron. Tapi banyak elf dan orang-orang dari Southland yang percaya kalau dia ini adalah manifestasi dari Sauron. Adar sendiri punya tujuan untuk menjadikan Southland sebagai tempat tinggal yang baru untuk kelompok orc yang dia pimpin, supaya mereka nggak lagi hidup tersembunyi dan menghindar dari matahari. Di sisi lain, di satu tempat di mainland, dua orang Harfoot yang bernama Eleanor Brandyfoot alias Nori dan Poppy Proudfellow menemukan sebuah meteor yang jatuh. Ternyata isinya adalah laki-laki tua yang punya kemampuan magic dan gak bisa ngomong seperti manusia normal. Nori akhirnya menolong laki-laki tua ini yang nantinya kita panggil sebagai The Stranger. Dia mencoba mengerti apa tujuannya si Stranger ini sebenarnya. Si Stranger ini seperti mencari sebuah tempat dengan konstelasi bintang yang menyimpan rahasia soal kekuatan dan jati diri orang ini. Nah, Harfoot ini adalah ras manusia kecil dengan kaki berbulu yang sering hidup bermigrasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, Harfoot ini adalah satu dari tiga ras selain Storz dan Volheits yang jadi origin dari ras Hobbit. Kita kembali ke ceritanya Galadriel. Alih-alih ikut pulang bersama pasukannya, dia malah melompat dari kapalnya dan dia akhirnya diselamatkan sama para survivor dari kapal yang tenggelam. Tapi gak lama setelah itu, monster laut mulai menyerang mereka dan cuman menyisakan Galadriel dan seorang laki-laki yang bernama Halbrand. Singkat cerita, Galadriel dan Halbrand yang terapung di lautan ditemukan sama Elendil, seorang kapten kapal dan bangsawan dari Numenor yang soon bakal menjadi founder kerajaan Gondor. Dia juga adalah ayah dari Isildur, orang yang mengalahkan Sauron di event War of the Ring. Elendil kemudian membawa mereka ke Numenor. Nah, Numenor adalah sebuah kerajaan manusia di Pulau Elena yang diberikan sama Valar kepada manusia yang sudah membantu mereka dalam perang melawan Morgoth. Kerajaan ini pertama kali dipimpin sama Elros, elf saudaranya Elrond yang memilih buat hidup fana. Kepemimpinan lalu berganti-ganti sampai di masa kepemimpinannya Raja Tar-Valantir. Elf justru tidak diterima di kerajaan ini di masa kepemimpinan itu, karena mereka dianggap sebagai pembawa bencana ke Numenor. Ini bermula ketika sang raja mendapatkan penglihatan tentang bagaimana Numenor hancur dalam sebuah banjir besar setelah kemunculan seorang elf di pantai mereka. Sentimen yang tetap dipegang Numenor itu terbawa hingga di masa sekarang, di mana Ratu Numenor, Miriel, menolak untuk membantu Galadriel yang datang meminta kapal untuk kembali ke Middle-earth. Malahan di sini Galadriel dijadikan tahanan rumah dan dijaga sama Elendil. Elendil kemudian membawa Galadriel ke Hall of Records yang dibangun sama Elros, di mana disinilah dia akhirnya tahu kalau simbol Sauron yang dia temukan ternyata adalah peta dari Southland yang bakal dijadikan daerah kekuasaan baru dari para orc bawahannya si Sauron. Di saat yang sama, Galadriel juga akhirnya tahu kalau Halbrand ternyata adalah keturunan dari Raja Southland yang awalnya dia notice dari sijil Raja Southland yang selalu dibawa sama Halbrand. Nah, Halbrand sendiri sebenarnya nggak mau jadi Raja Southland karena dia malu sama para leluhurnya yang udah bersekutu dengan pasukan Morgoth yang jahat. So, dia akhirnya memilih untuk hidup bebas dan sederhana sebagai seorang penempa. Sementara itu, Raja Elf Gil-galad mengirim Elrond ke kota Elf Eregion untuk membantu penempa agung Celebrimbor yang berencana untuk membangun tempat penempaan terkuat untuk bangsa Elf. Nah, di film The Hobbit dan Lord of the Rings, Elrond dikenal sebagai Lord of Rivendell yang ngebantu Bilbo, Gandalf, dan para kurcaci dan kelompok Fellowship of the Ring di petualangan mereka. Dia juga adalah salah satu kesatria elf yang terlibat di event War of the Rings dan jadi partner untuk Isildur di perang itu. Elrond adalah ayah dari Arwen yang nantinya bakal jadi istri dan ratu dari Aragorn II, raja dari Gondor. Di sini Elrond kemudian dikirim untuk mencari bantuan ke para dwarf yang ada di kerajaan Khazad Dûm. Dan di sanalah dia ketemu sama sahabat lamanya, Prince Durin IV, anaknya Raja Durin III yang memimpin kerajaan Khazad Dûm. Elrond lalu minta tolong sama Prince Durin, tapi Prince Durin justru marah karena Elrond gak menemui dia selama 20 tahun lebih.
Beruntungnya, ada istrinya si Prince Durin yaitu Disa yang meyakinkan Durin untuk mendengar permintaannya Elrond. Prince Durin akhirnya membantu Elrond untuk membangun penempaan di kota Eregion. Tapi dalam prosesnya, Durin juga ngasih tahu Elrond kalau dia udah menemukan metal baru yang kuat yang bernama Mithril. Nah, Mithril adalah sebuah metal kuat yang berasal dari pohon suci di Misty Mountain yang berisi cahaya terakhir dari Silmaris yang merupakan esensi dari pohon Tree of Valar. Suatu hari, seorang elf warrior bertarung dengan monster iblis Balrog di dekat pohon itu. Sampai akhirnya, para dewa menghentikan mereka dengan menyebarkan petir ke pohon itu. Dan dari sinilah esensi dari pohon itu kemudian masuk ke dalam tanah dan menjadi material Mithril. Gil-galad akhirnya nge-reveal ke Elrond kalau para elf udah tahu soal Mithril di Khazad-dûm. Malahan alasan sebenarnya kenapa Elrond dikirim ke Khazad-dûm adalah untuk memastikan keberadaan Mithril dan bernegosiasi dengan bangsa dwarf untuk mendapatkan pasokan Mithril. Gil-galad ngasih tahu Elrond kalau pohon suci elf yang ngasih mereka keabadian sekarang ini sedang sekarat. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan pohon itu adalah Mithril yang punya kekuatan magis untuk menyembuhkan apapun. So Elrond akhirnya meminta bantuan Prince Durin untuk meyakinkan ayahnya, Raja Durin III, supaya mengizinkan para elf untuk mendapatkan pasokan Mithril dari Khazad-dûm. Tapi sayangnya Raja Durin III menolak karena material Mithril ini bisa dibilang unstable dan untuk menambang material ini juga sangat beresiko untuk keselamatan bangsa dwarf. Karena Prince Durin gak mau sahabatnya mati, dia akhirnya membantu Elrond untuk menambang Mithril secara diam-diam tanpa sepengetahuan Raja Durin. Ujung-ujungnya, mereka ketahuan dan ini membuat Raja Durin sangat marah, sehingga dia terpaksa mencabut status bangsawannya Prince Durin dan mengusir Elrond dari Khazad-dûm. Di sisi lain, perjuangan mereka ternyata nggak sia-sia karena Prince Durin akhirnya ngasih Elrond secuil metal Mithril yang nantinya bisa dia gunakan untuk menyembuhkan pohon elf. Setelah kejadian itu, Raja Durin III akhirnya menutup tambang Mithril dan tanpa mereka sadari, mereka ternyata sudah membangunkan monster iblis Balrog yang selama ini tertidur di bawah kerajaan Khazad-dûm. Kembali ke para Harfoot, mereka bersiap untuk melakukan migrasi musiman ke tempat lain. Tapi bapaknya Nori yang bernama Largo tiba-tiba mengalami kecelakaan yang membuat kakinya terkilir dan gak bisa jalan. Ini tentunya buruk buat keluarga Nori karena itu artinya mereka bakal ditinggalin sama rombongan Harfoot yang lainnya yang nantinya bakal berangkat lebih awal dari mereka. Untungnya ada si Stranger yang akhirnya ngebantu keluarga Nori untuk ngedorong kereta barang mereka, sekaligus ngelindungin keluarga mereka dari ancaman monster dengan kekuatan supernya dan juga kekuatan magisnya. Dimana kekuatan magisnya ini at some point membuat si Nori ini merasa ketakutan dan ngeri. Singkat cerita, keluarga Nori dan Harfoot akhirnya tiba di sebuah taman yang sudah hancur karena efek gunung api. Nori akhirnya meminta bantuan si Stranger untuk nge-recover taman itu seperti semula. Tapi dalam prosesnya, ritual si Stranger malah membuat batang-batang pohon berjatuhan dan membuat para Harfoot di sana hampir celaka, termasuk Nori. Para Harfoot yang ketakutan akhirnya menyuruh Nori untuk mengusir si Stranger dari kelompok mereka, dan dia pun akhirnya pergi ke Greenwood. Tapi keesokan harinya, ritual si Stranger terbukti berhasil karena taman itu kembali subur dan menumbuhkan banyak makanan untuk para Harfoot. Gak lama setelah itu, tiga penyihir jahat dari timur yang sedang mencari si Stranger akhirnya membakar taman tempat tinggal para Harfoot. Sebelum akhirnya mereka menemukan si Stranger dan bersumpah untuk melayani dia. Karena mereka mengira kalau si Stranger ini adalah jelmaan dari Dark Lord Sauron. Tiga penyihir ini setuju untuk membantu si Stranger lalu pergi ke tempat di mana konstelasi bintang berada. Di mana di sana dia bakal mendapatkan kekuatan dan ingatannya kembali. Nah, karena merasa bersalah, Nori akhirnya pergi dengan Poppy, Sadok dan Marigold untuk menyelamatkan si Stranger dari penyihir jahat. Ternyata mereka malah terancam sama para penyihir. So Nori akhirnya meyakinkan si Stranger untuk membantu mereka mengalahkan penyihir. Singkat cerita, si Stranger jadi pede lagi dan menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengalahkan semua penyihir sampai jadi debu. Sayangnya dalam proses itu, Sadok sang tetua Harfoot harus mati karena serangan para penyihir jahat. Setelah kejadian itu, para Harfoot akhirnya melanjutkan migrasi mereka, kecuali si Nori yang memutuskan untuk berpetualang nemenin si Stranger untuk pergi ke daerah Rune, di mana di sana dia bakal dapat kekuatan dan memorinya lagi. Si Stranger ini akhirnya dapat sebagian memorinya dan bisa ngomong kayak orang normal. Dia akhirnya ngasih tahu Nori kalau dia sebenarnya adalah The Wise One atau Wizard yang kalau di universe EOTR ini dikenal sebagai Istari. Kembali ke Southland, Adar akhirnya membebaskan Arondir untuk menyampaikan pesan ke para manusia apakah mereka mau bersekutu dengan para orc atau mati melawan mereka.
Nah, ini akhirnya memecah belah Southlander menjadi dua kubu. Kubu pertama adalah orang yang di-lead sama Bronwyn untuk melawan Adar, dan kubu kedua adalah orang-orang yang menyerang dan mau bersekutu sama Adar yang dipimpin sama Waldrek, seorang bartender di desa yang jadi pengikutnya Sauron. Di sisi lain, Theo kemudian menunjukkan pedang Sauron yang dia temukan ke Arondir. Arondir sendiri percaya kalau pedang ini adalah kunci yang didesain sama Sauron untuk memperbudak Southlander. Tapi karena Arondir nggak bisa ngancurin pedang ini, dia akhirnya memilih untuk menyembunyikannya. Kembali ke Numenor, Galadriel akhirnya kabur dar penjara dan pergi ke menara King Tar-Palantir. Di sana, dia ketemu sama Miriel yang ngejelasin kalau terjadi pemberontakan di kerajaan Numenor karena rajanya yang mau memperbaiki hubungan dengan para elf. Makanya Miriel lah yang ditunjuk sebagai pemimpin untuk mencegah Numenor dari konflik. Miriel kemudian ngasih akses Galadriel ke Palantir, sebuah bola kristal magis yang bisa menunjukkan dia gambaran dari masa depan. Dimana lewat Palantir ini, Galadriel melihat vision bagaimana kerajaan Numenor dihancurkan sama tsunami besar. Dan Miriel percaya kalau Galadriel bakal jadi pemicu dari bencana ini. Miriel akhirnya mengusir Galadriel dari Numenor. Tapi Miriel melihat bunga-bunga berguguran dari pohon putih Numenor dan dia menganggap kalau ini adalah pertanda kalau keputusannya mengusir Galadriel adalah hal yang salah. Dan dia percaya kalau para Valar sudah merestui Miriel untuk membantu perjuangan Galadriel melawan antek-antek Sauron di Southland. Di sisi lain, penasehat kerajaan yang bernama Ar-Pharazôn yang dikenal karena politik anti-elfnya akhirnya ngasih dukungan ke Galadriel dan Miriel yang bersiap berperang ke Southland. Alasannya, ya karena si Pharazôn pengen dapat simpati dari rakyat Numenor supaya dia bisa naik tahta dan dapat kesempatan untuk memperluas pengaruhnya di wilayah Southland. Galadriel kemudian mulai menggalang pasukan di Numenor dengan memberitahu mereka kalau Holbrand bakal nemenin mereka untuk mengklaim tahta di Southland. Tapi Holbrand gak mau dan menuduh Galadriel memanfaatkannya. In the end, Galadriel kemudian meminta maaf dan terbuka kepada si Holbrand ini. Dari sini Holbrand setuju untuk ikut dan pasukan Numenor akhirnya pergi berlayar bersama mereka ke Southlands. Kembali ke Southland, Adar dan pasukan orknya mulai menyerang. Dimana dalam prosesnya dia menemukan kalau menara pengawas Osirith sudah ditinggalkan sama para Southlander. Tapi yang mereka nggak tahu ternyata ini adalah jebakan dari Arondir untuk mengurung dan memberi pasukan ork serangan kejutan. Serangan Southlander ini akhirnya berhasil, tapi yang bikin shock ternyata yang dikirim sama Adar ke sini untuk menyerang bukan cuma pasukan ork, tapi juga para Southlander yang bersekutu sama mereka. Di sisi lain, Adar akhirnya berhasil menangkap Theo dan membujuk dia untuk ngasih pedang Sauron yang dia punya. Theo sendiri setuju untuk ngasih pedang untuk menyelamatkan nyawa ibunya Bronwyn. Setelah dapat pedang ini, Adar berusaha untuk kabur dari sana dan melanjutkan rencananya. Sayangnya, nggak lama setelah itu muncullah pasukan Numenorian yang dipimpin sama Galadriel dan Holbrand yang mulai berperang dengan pasukan Orc. Singkat cerita, mereka berhasil memenangkan perang ini dan Galadriel mulai menginterogasi Adar yang dia awalnya dianggap sebagai Sauron. Tapi anggapan ini ditolak mentah-mentah sama si Adar yang menolak untuk disama-samakan sama si Sauron yang udah meninggalkan mereka untuk mati di Southland. Adar membela diri kalau dia hanya ingin bangsa Orc punya kampung halaman sendiri, karena seperti makhluk lainnya, mereka juga punya hak untuk hidup. Tapi Galadriel justru menolak ini dengan tetap beranggapan kalau Orc adalah makhluk jahat dan dia berniat untuk menghabisi mereka semua. Setelah kondisi aman, Holbrand akhirnya diangkat sebagai raja dari Southland yang baru. Tapi ancaman ternyata nggak berhenti sampai di situ, karena Theo baru sadar kalau pedang rusaknya Sauron udah hilang. Ternyata pedang ini dibawa sama Waldrek, pengikut setia Sauron, yang menggunakan pedang itu sebagai kunci untuk membuka bendungan di belakang Osirith. Air dari sungai itu lalu mulai mengalir melalui terowongan Orc ke Gunung Api Doom yang akhirnya memicu erupsi dan letusan besar yang menghancurkan Southland. Ini ternyata adalah rencana Adar yang sebenarnya. Dia dari awal berniat untuk membuat Southland menjadi daerah yang diselimuti kegelapan dengan letusan gunung berapi. So dari sinilah Southland akhirnya dikenal sebagai Mordor dan jadi tempat kekuasaan dari para Orc di Middle Earth. Beruntungnya Galadriel masih survive, tapi sayangnya Miriel kehilangan penglihatannya karena abu vulkanik. Sementara itu, anaknya Elendil yaitu Isildur yang ikut berperang terjebak di sebuah bangunan yang terbakar dan dianggap sudah mati. Di sisi lain, Theo, Bronwyn, dan Arondir juga berhasil survive. Dan dari sini, mereka mulai ngelit pasukan survivor untuk membangun lagi tempat tinggal mereka di Southland. Miriel dan Elendil akhirnya memutuskan untuk pulang ke Numenor, dan mereka berjanji untuk kembali lagi ke Mordor untuk membalaskan dendam dengan pasukan yang lebih banyak. Which is, ini didukung juga sama Galadriel yang juga melibatkan pasukan elf dalam perang Mordor di masa depan.
Nah, ketika Miriel absen di Numenor, bapaknya si Raja Tarpalantir ternyata mati dan menunjuk Farazon sebagai orang kepercayaannya. Dimana inilah yang nantinya dimanfaatkan sama Farazon untuk merebut tahta di Numenor. Letusan di Southland ternyata melukai Holbrand dengan parah, so Galadriel akhirnya membawa Holbrand untuk dilawat di Linden dan mendapatkan obat-obatan elf untuk menyembuhkan lukanya. Selagi dia recover, Holbrand yang basically adalah seorang penempa mulai tertarik dengan proyeknya Celebrimbor yang melibatkan Mithril. Holbrand kemudian ngasih Celebrimbor saran untuk mencampurkan Mithril dengan logam lain dan membuat objek-objek yang kecil supaya dia bisa memanfaatkan esensi kekuatan dari satu metal Mithril yang dia punya dengan sebaik mungkin. So Celebrimbor akhirnya punya ide untuk membuat sebuah mahkota dengan Mithril untuk Raja Elf yang nantinya bakal mengeluarkan radiasi cahaya yang akan memberikan immortality ke seluruh elf yang ada di Middle Earth. Nah, penjelasan Celebrimbor ini disadari sama Galadriel sebagai perkataan yang sama dengan Adar saat dia menjelaskan soal rencana Sauron yang sebenarnya. So, karena dia tahu Celebrimbor mendapatkan ide dari Holbrand, dari sini Galadriel akhirnya mulai mencurigai dan menginvestigasi si Holbrand. Hasilnya, dia menemukan catatan lama berisi silsilah Raja Southland yang ternyata sudah habis sebelum kemunculan Holbrand. So, karena dia tahu Holbrand bukan keturunan Raja Southland, Galadriel mulai memaksa Holbrand untuk mereveal siapa dia sebenarnya. Dimana akhirnya ketahuan kalau Holbrand ternyata adalah The Dark Lord Sauron yang selama ini diburu sama Galadriel. Sauron kemudian menawarkan Galadriel untuk kerjasama, dimana dia berencana untuk membuat dua mahkota magis yang bakal digunakan sama Sauron dan Galadriel untuk memerintah dan menyelamatkan Middle Earth. Tapi ini langsung ditolak sama Galadriel yang sadar kalau ini jahat banget nih si Sauron. Sauron akhirnya menghilang dan pergi ke Mordor yang bakal jadi tempat kekuasaannya yang baru. Galadriel kemudian memutuskan untuk nggak ngasih tahu tentang ini kepada para elf. Karena takut kalau para elf bakal panik dan nggak melanjutkan penemuan mereka untuk menyelamatkan elf dengan Mithril. Nah, Galadriel akhirnya ngasih ide baru untuk membuat 3 objek Mithril untuk menyeimbangkan kekuatan magisnya supaya nggak korup di tangan para elf. Karena mereka ini nggak punya cukup Mithril untuk membuat mahkota buat 3 elf. Celebrimbor akhirnya punya ide untuk menempa 3 Ring of Power buat 3 elf yang bakal mengembalikan immortality sekaligus memulihkan pohon suci dari para elf. Di sisi lain, ngelihat Galadriel yang bertingkah aneh, Elrond mulai menginvestigasi dan menemukan fakta kalau Holbrand ternyata adalah Sauron. In the end, Elrond ini diem aja karena mungkin di dalam dirinya dia tahu kalau rencana Sauron untuk objek Mithril ini ternyata ada benernya dan somehow bisa membuat para elf survive di Middle Earth. Kecuali kedepannya Sauron bakal menempa satu Master Ring yang nantinya bakal dia gunakan untuk mengendalikan Ring of Power lainnya termasuk yang dimiliki sama bangsa elf, dwarf, dan juga manusia yang bakal kejadian di trilogi film Lord of the Rings. Dan dari sinilah season pertama Rings of Power berakhir. Kalau kalian pengen tahu cerita lebih detail atau plot-plot kecil yang mungkin gak gue bahas di video ini, atau kalian pengen experience karena nonton series ini emang harus experience banget ya, kalian bisa tonton aja seriesnya dari season pertama yang udah ada di Prime Video dan sekarang lagi running untuk season keduanya. Karena nonton ini emang harus berasa experience-nya. So, pastikan kalian nonton juga seriesnya. Kalau kalian punya requestan atau judul film atau series apapun yang kira-kira enak untuk kita bahas atau kita recap, boleh nih ditumpahkan di kolom komentar di bawah dan kita bahas di next video. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok, di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Jangan lupa juga lihat merchandise kita, linknya ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.